baru, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pun juga ku tanam dia untuklah aku, ini doaku, ubah hatiku menjadi baru. Dari tanggal 10 September 2018 sampai dengan 29 September tahun 2019, kalender Ibrani memasuki tahun 5779 yang juga disebut Ain Tet. Ain itu angka 70, Tet itu angka 9. Ain atau angka 70 berbicara tentang sebuah mata, yaitu mata Tuhan. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dan Mazmur 30 ayat 8 dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasihati, dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Hal ini akan bisa kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Tuhan akan menuntun kita melalui arti daripada Tet atau angka 9. Huruf Tet digambarkan sebagai sebuah bejana tanah liat untuk penyimpanan sesuatu yang baik. Dan ini dipakai untuk penyimpanan benih. Kata baik yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 4. Bahwa terang itu baik. Itu adalah huruf Tet. Sesuai dengan Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus adalah terang dunia. Jadi berarti Tuhan Yesus itu baik. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Pesan Tuhan kepada kita melalui arti daripada huruf Tet, yaitu bahwa yang pertama, sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 7, dikatakan tubuh kita adalah bejana tanah liat. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang baik ada di dalam kita. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah bejana tanah liat yang mudah pecah, mudah rusak. Tetapi karena Roh Kudus ada di dalam kita, kita adalah ciptaan baru. Artinya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita harus menjaga agar jangan sampai kita mendukakan, apalagi menghujat Roh Kudus sehingga Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Karena itu kita tidak boleh menggunakan lagi sifat lama kita, yaitu perbuatan daging. Yang kedua, pesan Tuhan kepada kita sesuai dengan 2 Korintus 3 ayat 17 yang mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini berarti karena kita memiliki Roh Kudus, maka kita adalah orang yang merdeka. Merdeka terhadap dosa, kuasa iblis, daya tarik dunia, perbuatan daging, yang artinya kita adalah pemenang. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan 3, yang berarti ini pesan buat kita sekarang ini. Maka hanya pemenang yang masuk sorga. Memasuki Pentakosta ketiga, di mana kita sudah memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang berarti kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita akan banyak masuk dalam peperangan secara rohani. Dan kita harus menjadi pemenang. Pada saat Gideon diperintahkan Tuhan untuk berperang melawan orang-orang Midian yang jauh lebih kuat, Tuhan menyuruh Gideon memilih orang-orang yang akan berperang melawan orang Midian. Hanya 300 orang yang dipilih oleh Tuhan. Senjata yang diberikan kepada mereka adalah sangkakala, bejana tanah liat yang kosong, dan obor di dalamnya. Mereka harus meniup sangkakala, memecahkan bejana tanah liat yang di tangan mereka, sehingga obor saja yang dipegang
di tangan kanan, sangkakala obor di tangan kiri. Ketika mereka melakukan ini, musuh dikalahkan dengan cara yang ajaib. Sangkakala berbicara tentang doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam, di mana ini berbicara tentang prinsip restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud akan efektif kalau bejana tanah liat yang berbicara tentang tubuh kita dipecahkan. Sehingga obor yang berbicara tentang terang, tentang Roh Kudus akan nampak. Jadi bukan kuat, bukan gagah, tetapi Roh-Ku, kata Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita senjata, yaitu restorasi Pondok Daud untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga terjadi penuhan jiwa dengan syarat bejana tanah liat ini yang berarti tubuh kita harus dipecahkan atau merelakan untuk diproses oleh Tuhan sehingga yang nampak bukan kita, tetapi yang nampak adalah obor, terang Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami bejana tanah liat. Bapa, Engkau mau agar bukan kami yang nampak, tetapi Engkau yang nampak. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Roh-Ku, kata Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam Pentakosta ketiga ini. Pakai kami semua. Bapa, Uralama sikara rabalabalabalab. Uriya rabalabalabalab. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.